Oke, selamat datang kembali. Dan seperti yang sudah diberitahukan sehari sebelumnya, di mana di hari ini untuk server sedang terjadi pemeliharaan. Untuk sementara kalian tidak bisa login, guys ya, untuk beberapa jam ke depan. Nah, sampai kapan maintenance ini berlangsung? Untuk info resminya belum rilis sampai kapan. Yang jelas di sini kita harus menunggu buat ya kalian yang bertanya ini kenapa tidak bisa login. Nah, di sini sedang pemeliharaan sistem. Jadi saat ini server sedang dalam pemeliharaan. Mohon periksa kembali beberapa menit lagi. Nah, beberapa menit lagi ini maksudnya beberapa jam lagi ya guys ya. Jadi untuk sementara memang tidak bisa login ke dalam game FIFA Mobile untuk saat ini. Nah, untuk di Play Store buat yang bertanya, di Play Store sudah ada pembaruan tapi tetap saja tidak bisa dibuka. Ya memang untuk saat ini server sedang diperbaiki, jadi untuk sementara memang tidak bisa dibuka untuk game dari FIFA Mobile-nya. Nah, untuk saat ini di bagian updatean Play Store di FIFA Mobile memang ada updatean. Nah, seperti ini. Ini kalau kita update pun tetap saja tidak bisa login. Ini ukurannya kurang lebih sekitar 35 atau 58 MB. Kita bisa update terlebih dahulu untuk sepak bola FIFA. Meskipun sudah update, tapi sudah gue coba di akun satunya tetap tidak bisa login. Karena sudah ada pemberitahuan sebelumnya di mana untuk memang hari ini untuk updatean terbaru tidak bisa login sementara karena ada sistem pemeliharaan. Nah, jadi maintenance breaks. Paling berharap pemeliharaan telah dimulai. Selama ini Anda mungkin tidak dapat mengakses game FIFA Mobile akan segera kembali online. Nah, di sini ketika kalian sudah selesai updatean terbaru, kita coba login lagi apakah nanti bisa login. Ini sudah gue coba tetap saja nggak bisa karena memang server lagi diperbaiki atau pemeliharaan server ya guys ya. Oke, kita tunggu sebentar. Di sini sedang menginstal. Untuk yang bertanya, sudah update terbaru tapi tetap tidak bisa login karena memang saat ini server sedang pemeliharaan. Jadi harap tunggu beberapa jam ke depan, nanti kalau sudah ada updatean terbaru gue akan share guys ya. Dia masih menginstal. Kita pause terlebih dahulu, kita skip langsung. Oke, sudah selesai dan kita coba mainkan. Mungkin dari kalian ada yang bingung juga, sudah update versi terbaru tapi tetap tidak bisa login. Jadi sampai kapan? Untuk sampai kapannya tidak ada info resmi ya guys ya. Sampai kapan pemeliharaan sistem sedang berlangsung? Kita tunggu saja, semoga tidak lama sih. Semoga di jam 1 nanti bisa segera pulih kembali dan bisa kita mainkan kembali untuk FIFA Mobile-nya. Sedikit info itu saja, mungkin ada yang perlu ditanyakan bisa komen di bawah. Buat yang belum bisa login, ada bersabar karena server sedang dalam proses pemeliharaan meskipun sudah update versi terbaru guys ya. Oke, terima kasih sudah menonton, kurang lebih itu sih mungkin yang bisa gue jelaskan. Dan bisa komen di bawah kalau ada pertanyaan. Thank you.